Hi guys, welcome back to my channel. Oh, so it's bright. The lighting is good. It's very good. Kok Daddy cuma sepenggal sih? Okay, anyway. Hi guys, welcome back to my channel. Jadi ini vlog setelah sekian purnama, aku baru balik lagi aktif mudah-mudahan ya di YouTube. Sekarang aku mau update sedikit tentang kehidupan kita di Bali. Yes, I know, aku udah selalu bilang kemarin aku lagi settling here and there, start a new business sama suami juga. Jadi kita berdua tuh kayak anyway, kita berdua dari kemarin tuh kayak gak bisa. Oh, I'm sorry, I tried to make it small. God, you ruin my concentration. Okay, by the way, pokoknya intinya aku lagi mau update kegiatan kita, dan aku mau update so far apa yang kita kerjakan di Bali. Aku punya bisnis baru, suamiku juga punya bisnis baru, kita semua start all over again. Jadi makanya kita harus stay fokus. Makanya aku gak banyak update di vlog, tapi aku tetap update di Instagram aku. Jadi kalau kalian tetap mau ikutin kegiatan sehari-hari, kalian boleh cek Instagram aku. Follow Instagram aku juga ya. Anyway, kita hari ini lagi dress up. Jadi tiba-tiba kita pengen keluar aja ke Ubud. Jauh, kita tinggal daerah Kerobokan by the way. Tapi kayak kita pengen lunch di Ubud. Kebetulan aku dapat undangan juga, jadi Daddy lah bisa break. Enaknya jadi bos ya. Pokoknya kita mau lunch dulu. Sembari aku mau update ke kalian, sebenarnya kita gitu sebentar lagi bakalan pindah rumah. Yay. Jadi kita kontrak, sebenarnya ini juga masih kontrak, tapi kita banyak planning gitu. Dan rumah yang berikutnya kita akan stay. Sekarang kita stay di villa di resort. Next kita bakal stay di rumah yang masih dibangun. Jadi kita bakalan isi semua. Nanti aku bakalan share sama kalian. Kita hunting furniturenya. Hari ini juga kita mau mampir cek apa? Sofa ya. Sofa. Kita mau cek sofa dulu. Kita mau pesan, karena kalau mau bikin yang custom made itu kita harus kayak 1 bulan sebelum kita pindah. Pokoknya kurang lebih 1 bulan kita bakalan pindah lagi ke rumah baru. Pokoknya kalian yang udah ngikutin vlog aku dari lama udah tau lah struggling kita pindah rumah, apartemen, negara. Oh my god, family pindah nanti bikin series. Anyway, kita udah mau berangkat, nanti aku update ke kalian kita kemana aja dan kapan aja. Okay? Sofa yang aku naksir ya, ini bakal di custom made. Yang ini kalau nggak salah ini foam, kalau yang itu yang mami suka juga. I forget what to say. Iya, bukan maksudnya can you sit down and feel it. I want to be as cozy as possible, right? Itu juga bagus, aku pengen, tapi kebesaran itu setengah lah. Ini sayang, yang hijau ini. Yang hijau ini. Terus sama sih kayak yang di depan. Sama ini tadi yang mami tanya, 8,5. It's so cozy, right? Nice. Yeah, that's the fabric. I just changed the color. I picked the color already. So guys, jadi tadi kita udah lihat sofa, kita mau ngukur ke rumah. Tapi kayaknya nggak sempat, dan yang pasti Daddy juga nggak bakalan susah masuk pakai kalau pakai mobil ini. Jadi kita mau ke Ubud dulu, kita mau makan siang dulu, abis itu mungkin kita bakalan balik ke rumah nanti aku update lagi ya. Okay. So guys, tadi kita stop beli jus avocado, dan aku beli yang mango. Ternyata punya ini yang pesan Daddy, ini mix mango sama avocado. Aku nggak tahu, bisa enak banget. I mean like don't drink my drink. I mean like my drink, you drink your mango. Enak banget sumpah.
terus kayak ada bits bits mangonya gitu. Ini kayak Avoco, brand Avoco, nggak tahu dia, mungkin ada Instagramnya. Sudah ya. Nah, banget. Mine. Tapi segini tuh 30.000 loh, man. Lumayan mahal sih, but it's so good. No, no, you drink your mango. Cuma avocado. Banget tempatnya. Kita mau makan siang di sini. The white party today. So guys, tadi kita baru habis lunch. Terus kayak so romantic banget, aku kebawa suasana karena tadi sekarang juga kayak masih rintik-rintik hujan, like light raining gitu. Light rain, jadi kayak so sweet banget kita berdua romantis all the way to Ubud, and it was the best experience karena makanannya enak banget. Nama restorannya Cascades. Okay, restoran itu the best, one of the best restoran. Mereka juga punya yang paling fancy menurut Daddy, karena aku belum pernah kesana. Daddy pernah dinner di situ. Dinner apa lunch? Lunch. Oh, lunch di aperitif? You lunch atau aperitif? Padahal aperitif itu tempat dinner, guys. Dia dia dinner sama ownernya, deng. Okay, fine, bye. Jadi innya itu kayak tempat kalau kalian sama couple punya kayak honeymoon gitu di Bali, anniversary, whatever, mas taruh di list kalian ini restoran ini, aperitif sama Cascades. Either I don't know aperitif yet, nanti aku bilang ke kalian kalau memang reviewnya gimana, but somehow tadi enak banget makanannya itu. Tadi by the way itu Indonesian food ya. Ya, tapi ada kayak mushroom soup anyway, itu kayak a bit western they mix, cuman tadi pas Indonesian food and it's so good, kayak fancy Indonesian food gitu. And ya, sekarang kita mau balik, on the way balik to Umalas, karena kita mau ngecek rumah baru, kita mau ukur untuk taruh sofa nanti kayaknya muat atau enggak sih. Bapak tadi udah kasih perkiraan harganya sesuai dengan sofa yang kita mau, cuman kita harus ukur dulu apakah sepanjang itu yang kita butuhin. So yeah. Morning guys. So, jadi kemarin aku gak update vlog lagi karena aku pikir si Daddy, aku lagi di depan kantornya Daddy. By the way, Agung. Oh iya, lupa ada fotonya. Foto. Oke, sore. Oke, anyway. Ya tadi aku ada kerjaan juga di kantor ini sebenarnya, tapi aku gak harus yang selalu ke kantor, whatever. Anyway, aku mau bilang kalau kemarin aku gak sempat ke villa karena udah kecapean karena macet. Jadi aku pulang dan aku kayak booking massage gitu yang datang ke rumah. Jadi ya udah, aku udah gak update lagi. Nah sekarang nih pagi-pagi aku baru mau ke rumah yang akan kita pindah. Aku bakal ngukur buat
apa sih, aku bakal ngukur buat naruh sofanya. Nanti aku bakalan bikin room tour ya. Lewat. Ayo buka jalan. Makasih, Mas. Okay, guys. Now aku udah sampai di rumah. Kawan rumah kita tuh keadaannya masih kayak gini. Nanti sofanya aku bakal taruh di sini. Karena terlalu ribut. Kayaknya nanti aja aku bikin room tour-nya ya. Ini masih terlalu berantakan. So, ini dia penampakan rumah kita. Terus di situ nanti bakal buat sofanya. You need the thingy, baby, to measure. To measure. Ya. Yeah. Ya, nanti bakal ada kolam. Oh, dari depan kolam tuh kayak gini. Wih, bagus. Tuh, ini nanti ada kolam di sini. So, ya. Yeah. Di sofanya sepanjang ini ya, agak panjang ya. Terus ini pintunya sampai sini ya, sayang. Yeah. Oke. Okay. Ya. Yeah. Panjangnya 195. Boleh ya. Sebanyak ruangan sampai, soalnya TV-nya di situ. Oke. Okay. Ya, yeah, ini for sure is fine. Ntar kita pakai bean bag kan. So, ini kamar mandinya. Masih acak banget. Ntar aku bakalan banyak ribut banget. Jadi kira-kira kalau udah jadi nanti kayak gini. Ini rumah sebelah, by the way. Tapi gak ada itu, sedih. Cantik. Cannot wait. So guys, sorry banget tadi aku gak kasih kalian room tour yang banyak karena ribut banget. Terus banyak tukang-tukang, aku kayak gak enak gitu. Jadi nanti aja kalau misalnya kita visit lagi atau sebelum pindah, mungkin aku bakal kasih lihat kosongannya gimana setelah diisi. Anyway, kita bakal isi pelan-pelan karena ya, you know, kalau udah di planning belum tentu datang. Aku lagi bawa mobil. Oke, aku driving dulu. Oke, lagi red light ya. Anyway, aku harus buru-buru karena aku harus bawa stok baju di TS Store. Baju-bajunya Hera. Jadi kalian yang belum tahu, aku punya bisnis baju. Aku desain baju, aku jahit di sini juga, di Bali juga. Tapi bukan aku yang jahit. Anyway, ya aku bakalan kerja juga seharian. Kapan-kapan aku update ya. Tapi sampai sini dulu untuk vlog hari ini. Itu dia live update-nya. Dan kalian mau video-video tentang apa nih yang di Bali yang seru nih yang kalian suka, boleh komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe, and I'll see you in the next video. Bye.